Tiba-tiba saya dapat panggilan menyatakan sudah ada satu report atas nama saya dan saya dikesan kerana memasukkan dokumen. First kali saya nak terus peluk anak saya, suami saya. Saya dah minta maaf. Sebelum kita nak pergi lebih jauh, mungkin Puan boleh ceritakan dengan lebih ringkas sejarah kisah hidup Puan sebelum Puan berada dekat sini, insyaAllah. Sebelum ini saya bertugas sebagai salah seorang pegawai badan uniform. Okay, saya bertugas selama 5-6 tahun. Kemudian saya ditugaskan untuk membuat satu dokumen. Dan saya telah membuat satu pemasukan dokumen pada kertas siasatan tersebut. Dan kini saya dijatuhkan hukuman selama 4 tahun. Pada ketika dan saat itu, adakah Puan dipaksa atau rasa terbeban untuk melaksanakannya atau memang Puan ketika itu buat atas kerelaan? Pada masa itu, saya sedar ini ada satu kesalahan ketika saya buatkan itu, tapi disebabkan persekitaran, desakan, saya buat dengan harapan benda itu takkan kantoi, takkan melibatkan sehingga saya tertangkap. Tapi kuasa Allah tu besar, tak nak saya lagi jauh, saya ditangkap. Masa tu saya masih bertugas, tiba-tiba saya dapat panggilan menyatakan sudah ada satu report atas nama saya dan saya dikesan kerana memasukkan dokumen. So, saya jadi macam kelang kabut, jadi macam tak tahu arah tuju, saya bawa kereta pergi mana-mana tempat saya pergi sampai saya tak tahu nak luah pada siapa. Lepas saya balik rumah, saya jumpa suami, saya terangkan pada dia. Dia kata tak apa, sebab benda dah jadi, nak tak nak kena hadap. Lepas tu, masa tu barulah kita fikir pasal kerjaya, pasal keluarga, mak ayah kita, pasal suami kita. Orang fikir macam mana pandangan orang masyarakat pada saya kan. Masa tu kita nak menyesal pun dah tak boleh dah. Tapi alhamdulillah suami saya, dia tak ada pun nak marah saya. Dia pula lagi tenang daripada saya. Dia kata tak apa, kita cuba tengok macam mana, kalau ada jalan yang boleh kita untuk kita bebas ke tak. Kalau tak, nak tak nak kita terpaksa hadapi sebab memang salah kita. Saya dapat tahu dalam pukul 1 pagi, saya masa tu bertugas, ada operasi semua. 1 pagi saya dapat tahu, saya dah pusing satu kawasan Kelang tu, saya dah pusing. Dalam pukul 4 pagi saya balik rumah, saya terkejutkan suami. Saya terang kat dia, kata saya ada buat benda ni, dokumen ni. Lepas tu dia kata, macam mana boleh terkantoi? Siapa yang buat report apa semua? Sebab saya beritahu siapa yang buat report. Lepas saya kata tak apa, tengok esok pagi macam mana. Puan juga merupakan seorang ibu. Saya mengandung ketika selepas saya disabitkan kesalahan. Jadi apa perasaan tu bila dah disabitkan kesalahan dan didapati Puan masa tu mengandungkan zuriat? Sebenarnya kita rasa lega tau, macam ada hikmahnya besar. Allah tarik satu nikmat yang kita rasa macam Allah ruginya, dah tak ada kejaya. Tapi Allah bagi satu nikmat yang kekal sampai akhirat kan, sebab ada anak. Lepas tu, masa tu memang hari saya tahu mengandung, masa tu hari tu baru saya akan dituduh. Sampai tugas penyiasat saya cakap, Puan mengandung ya. Saya kata, haa. Tapi kita orang tak boleh buat apa, terpaksa tuduh Puan kat mahkamah. Tu tuduh. Proses berbicaraan tu sampai saya mengandung dalam saya berbicara, ada bicara dalam keadaan saya mengandung. Sehingga saya bersalin. Saya masih lagi bicara sampai saya disabitkan kesalahan. Memang dah tak boleh kurangkan hukuman lah. Kita dah cuba merayu sampai ke Putrajaya semua kan. So 4 tahun solid. Masa hari pertama pertuduhan, Puan dapat tahu Puan mengandung kan. Saya kira itu macam satu perkabaran daripada Allah untuk menenangkan Puan dalam situasi yang genting. Kalau saya dalam situasi Puan nak masuk ke mahkamah, kuat kena tuduh kan, saya rasa tak tentu arah. Tapi masa tu saya dapat tahu Allah bagi saya satu hadiah. Saya rasa macam sebenarnya saya boleh hadap. Kalau saya lah. Puan rasa macam mana? Saya pun rasa macam tak apalah. Sekadar hukuman dunia, saya tak kisah. Sebab Allah bagi satu nikmat yang sangat besar yang memang kita tunggu.
masa tu sih perkahwinan saya dah masuk 6 tahun. So memang kita tunggu-tunggulah nak dapat zuriat kan. So macam suami kita tak apa, teruskan je. Saya pun fikir nanti bila saya masuk penjara macam mana dengan anak apa semua kan. Tapi alhamdulillah Allah pun mudahkan pihak mahkamah bagi saya jaminan. Jaminan duduk di luar selama 2 tahun sehingga anak saya cerai susu. Baru saya boleh masuk dalam penjara. Apa perasaan dan kemudian perasaan dapat membesarkan anak selama 2 tahun tapi pada akhirnya Allah uji sekali lagi nak lihat sejauh mana kekuatan puan, keimanan puan masa tu, kepercayaan puan kepada Allah. Allah pisahkan puan dengan anak puan untuk puan menjalani hukuman dekat sini. Sedih dan rasa macam terkilan. Sebab umur budak umur 2 tahun ke atas baru nak kenal dunia. Kan? Macam umur pasal daripada lepas lahir sehingga 2 tahun, dia tak banyak perkembangan lagi kan. So 2 tahun ke atas baru dia nak kenal dunia, dia nak membaca. So saya tak dapat fasa-fasa macam tu. Walaupun macam kat sini kita on call setiap minggu, dan 3 minggu sekali jumpa pun, kita tak dapat rasa sendiri macam mana nak membesarkan anak sebab anak pertama. So kita rasa macam nak bagi yang terbaik, nak ajar dia mengaji, nak ajar dia membaca, nak ajar dia solat. Tapi saya membuatkan selama 2 tahun tu dengan dia. Saya sempatlah ajar. Ya, masa 2 tahun tu dia dah pandai hafaz surah Al-Fatihah, surah Ikhlas. Itu syukur sangat. Macam Asmaul Husna dia dah hafal. Saya memang manfaatkan betul-betul 2 tahun tu ajar dia benda macam tu. Dia macam kita tunjuk contoh yang baik kat dia, ajar dia solat sama-sama. Bila saya tinggalkan dia dengan ayah dia, dia boleh proceed benda tu. Apa momen-momen indah semasa tempoh 2 tahun puan dan juga anak, anak pertama, anak sulung selama 6 tahun menantikan zuriat bersama suami kan, dan momen indah bersama suami sebelum puan dimasukkan ke sini? 6 bulan terakhir sebelum saya masuk, kita orang banyak every weekend orang pergi camping. So memang aktiviti wajib Jumaat, Sabtu, Ahad kita akan pergi mana-mana campsite. So memang spend masa sama-sama every weekend, tak pernah miss. Sampai sekarang bila lawatan ni, suami datang visit dengan anak, dia tanya mami, bila kita nak pergi camping lagi? Cakap tunggu next year insyaAllah mami boleh balik, kita pergi camping. Call pun macam tu, bila call, mami Sarah nak pergi camping, nama dia Sarah. Sarah nak pergi camping, dia cakap, okay tak apa, pergi dengan daddy dulu, nanti mami pergi. Tapi saya percaya kekuatan puan selain daripada Sarah adalah suami puan juga. Bayangkan, bukan mudah untuk seorang pasangan itu untuk menerima kita seadanya, baik buruk kita. Tapi subhanallah, dapat suami yang begitu memahami dan menerima kita, menyokong kita, mendoakan kita, menunggu kita, satu nikmat yang besar. Mula-mula saya risau juga tau. Yalah, kita ni bukan baik sangat. Dia berdapat kes macam ni, wajib penjara, duduk penjara. So macam, kita rasa juga kadang ada syak, sangka, curiga, suami kita ni setia ke dengan kita. Tapi bila fikir balik, kalau dia nak buat jahat, masa depan kita pun dia boleh buat jahat. Walaupun kita berada di sisi dia pun, dia masih boleh buat jahat. Tapi saya bersangka baik lah. Sebab perkahwinan kami pun dah mencecah 11 tahun. Alhamdulillah. Dan sepanjang saya menjalani penjara dan juga masa bicara kat luar pun, dia banyak sangat bagi support. Tak pernah dia condemn saya langsung pasal kes ni. Dia sangat-sangat support saya kat luar. Bila dah ditahan kerja, saya tak ada kerja, so saya buat peniaga, saya buat catering, saya buat event. So dia support dari situ. Kalau masa pagi-pagi kita pun kena bangun untuk masak order banyak-banyak kan, dia bangun sama-sama ambil cuti, dia bangun sama-sama masak dengan saya. So saya rasa macam keluarga mentua saya pun macam tu. Dia orang sangat-sangat tak ada pun nak memperkecilkan saya. Saya tak, dah tak kerja, menantunya dah tak kerja ke, tak ada buat apa, menyusahkan orang ke, tak pernah langsung. Sebab saya, keluarga belah saya memang dah tak ada. Arwah kakak dan arwah mak duduk meninggal masa COVID 2021. So saya dah tak ada siapa. Suami saya yang banyak tanggung saya, bagi semangat pada saya. Setiap kali call, tak pernah lah dia cerita-cerita yang susah-susah kat luar. Walaupun kita tahu kan kat luar sekarang
ekonomi tak bagus, dia seorang nak tanggung saya punya kereta lagi, apa semua kat luar tu. Dia tak pernah pun sebut benda-benda yang susah. Apa saya minta semua dapat. Alhamdulillah. InsyaAllah. Dia jaga anak dengan baik. InsyaAllah. Tahun depan, Puan akan bersatu kembali dengan Sarah dan juga suami Puan. Apa yang Puan, benda pertama yang Puan nak buat selain daripada camping? Saya percaya Puan nak pergi camping nanti dengan suami dengan anak. Apa benda pertama yang Puan nak lakukan? First sekali saya nak terus peluk anak saya, suami saya. Saya dah minta maaf. Saya dah minta maaf sebab banyak susahkan orang sebanyak saya kat sini. Saya banyak susahkan perasaan suami saya. Anak saya pun sekarang tak nak merajuk. Sekarang dia datang visit, balik dia tak nak. Dah tak nak say hi mami dah. Dia merajuk sebab mami tak ikut balik. Itu dah perkara pertama saya nak buat. Saya nak minta maaf kat kedua mentua saya. Sebab banyak jaga suami saya dan anak saya. Kalau diberi sekarang ni kesempatan untuk Puan berjumpa dengan suami Puan sekarang dan anak Puan, apa yang Puan nak cakap dengan Sarah? Apa yang Puan nak cakap dengan suami Puan? Pertama, saya nak minta maaf dulu. Minta maaf. Itu saya nak cakap saya sayang kepada orang sangat-sangat. Saya janji saya tak nak tinggalkan orang lagi. Apa yang Puan nak bagi tahu kepada kita dekat luar sana? Saya harap siapa-siapa yang kat luar sana manfaatkan masa yang anda bersama keluarga, dengan anak, dengan suami, mak ayah kita, mertua kita, berbuat baik pada mereka dan selalulah bersangka baik dan jangan sesekali sakitkan hati mereka. Kalau buat salah tu, teruslah mengaku kesalahan sendiri. Tak payah nak menyusahkan orang, nak menipu orang, apa semua. Dan sebelum buat satu perkara tu, fikir dulu kesannya apa selepas kita buat sesuatu perkara tu, apa impact dia atas diri kita, atas keluarga kita. Tak payah nak ikut nafsu, desakan ke apa, itu hanya dunia sahaja. Puan, ini sebenarnya tanda penghargaan kecil daripada kami. Sebenarnya kami berhajat untuk berikan hadiah ni, kurung sabilan ni bagi pihak Puan, kepada mertua Puan dan juga kepada Sarah, insyaAllah. Adakah Puan sudi untuk kami berikan ini sebagai mewakili Puan? Inilah hadiah Hari Raya untuk mereka, insyaAllah. Berbesar hati saya. Terima kasih banyak atas sumbangan.